Allahu 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 Allah. Sebahagian fadilah itu sahih. Sebahagiannya ditokok tambah oleh dia. Ribu. Nuh al-Jami' buat hadis palsu. Maka sunnah Nabi, walaupun Nabi tinggal, jadi masalah. Ahlul hadis terpaksa, ulat sahabat, kata Ibnu Abbas, Muhammad ibn Sirin, mereka terpaksa nak atasi masalah ni. Macam mana? Kena cek. Kau dengar daripada siapa ni? Dia kata, aku dengar daripada fulan. Dia dengar daripada siapa? Jadi mereka kena cek. Kalau dia tu boleh dipercaya, baru kita percaya siapa yang dia cerita. Kemudian nak tengok pula orang yang dia cerita tu boleh percaya tak? Maka timbullah perkataan yang masyhur, sammu lana rijalakum. Beritahu kepada kami siapa rawi kamu. Siapa rawi kamu? Kerana hadis palsu bertebaran, khususnya fadilat-fadilat. Ha? Sekarang ni tak ada korang dah lah, dulu lagi banyak. Fadilat semayang terawih, malam pertama apa, malam kedua apa, malam ketiga apa. Sebahagian fadilat itu, kerana ulama-ulama hadis bangkit untuk mengatasi masalah. Dua pok yang kuat buat hadis palsu. Satunya ialah golongan Syiah, pasal membabitkan dia doktrin politik yang telah menjadi agama tentang fadilan Ali dan keajaiban imam-imam dia. Satunya ialah golongan Sufi. Walaupun ada orang Sufi yang baik, saleh, tetapi ramai juga mereka yang disebut dalam istilahnya sebagai golongan zuhad. Mereka buat banyak hadis-hadis fadilat siapa semayang duha dua rakaat pahala seperti 70 ribu para nabi umpamanya. Semayang duha tu ada dalam hadis, fadilat tu dia tambah umpamanya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Dia kata, "Anna hadzal kadzabul khabith lam ya'rif anna ghairan nabi law 'abadallah umra nuhin la yu'ti ajru nabiyyin wahid." Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu, selain pada nabi ni, kalau sekiranya ibadat sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Ini macam mana? Kita baca dalam hadis ni, bulan-bulan puasa ni banyaklah. Siapa yang buat ni pahala seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Macam mana kita boleh jama dengan pahala Nabi Ibrahim? Logiknya pun dah tak boleh. Seperti pahala 70 orang, 70 ribu orang mati syahid. Eh? Kalau ada buku yang di masjid tu, buku doa apa? Doa Ukashah ke apa? Doa Haikal. Yang apa, buku apa, Majmu' Syarif, kebanyakan masjid di Malaysia ni ada. Inilah doa yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi dengan katanya, "Wahai Muhammad, siapa yang tak percaya doa ini, maka kafirlah ia." Maka inilah doa yang jika diletakkan kepada kapal tak tenggelam, bagi kat mayat tak kena azab kubur, tak kat rumah tak terbakar. Kemudian banyak lagi fadilat dia. Kalau sekiranya baca dapat pahala 70 ribu orang mati syahid, 70 ribu orang pergi haji, 70 ribu saja. Dan orang-orang sebahagian yang tidak ilmiah, mereka suka benda-benda yang seperti ini. Makcik-makcik kalau tengok, oh lega dia kata. Tambah fadilat mayang terawih, pahala seperti Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim seorang pun masuk syurga dah. Dia dah 3 tahun dah mayang terawih, 3 kali Nabi Ibrahim pahala dia. Ia merendahkan agama. Dan kadang-kadang masuk unsur-unsur cerita-cerita karut, palsu, cerita-cerita yang bodoh oleh akal manusia yang menjadikan agama katun dengan hadis-hadis palsu. Para ulama jahabis terpaksa bangun untuk menghadapi perkara ini. Maka ulama-ulama hadis tulis kitab hadis, saring kitab-kitab hadis. Maka itu satu masalah dalam Islam. Masalah yang kedua ialah amalan-amalan yang ditokok tambah, yang dikatakan agama, yang ia sebenarnya bukan agama. Sebahagiannya pendapat-pendapat yang daif,
sebahagiannya perkara-perkara yang diamalkan, kepercayaan-kepercayaan yang alhamdulillah bila orang belajar hari ini ramai orang tahu. Dulu orang dulu-dulu macam-macam kepercayaan dia. Malam Lailatul Qadar kena pasang lampu takut malaikat lalu tak nampak jalan. Pokok duduk sangkut baju tengok-tengok sampai ada pucuk pokok raian. Khurafat yang dikaitkan dengan agama. Dulu lagi teruk, Nabi Sulaiman dan sang kancil. Sang kancil jumpa Nabi Sulaiman, tanya yang ni burung ni. Cerita-cerita yang membodohkan akal. Yang dikaitkan dengan para Nabi. Kita hendaklah tahu bahawasanya hal ini berlaku disebabkan hadis palsu, maklumat Israiliyat yang diambil daripada kisah-kisah Yahudi. Yahudi juga masuk Islam. Bersama masuk Islam mereka ialah riwayat-riwayat Yahudi. Yang sebahagiannya benar, sebahagiannya tak benar. Yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat. Jadi riwayat ni dia bawa. Dia dengar baca cerita Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran. Quran sebut Nabi Yusuf. Kemudian Quran cerita Imratun Aziz tentang isteri menteri. Quran tak bagi tahu siapa nama isteri ni. Israiliyat kata nama dia Zulaikha. Kemudian Quran cerita godaan dia pada Yusuf, habis cerita tu. Israiliyat tambah pula. Lepas patu tu mereka menikah, cerai, macam-macam. Zulaikha jadi muda, macam-macam cerita. Unsur-unsur Yahudi yang masuk. Itu tak cerita lagi Nabi tu terbang, tikar terbang apa semua macam-macam lagi lah. Tengok perempuan mandi lah macam-macam. Yang semua menjejaskan kemuliaan para anbiya. Yang Allah Ta'ala tak cerita benda ni dalam Quran. Kerana para anbiya dengan kedudukannya yang mulia. Tuhan ceritakan dia para anbiya bukan cerita lucu. Tapi untuk mempukuhkan semangat Nabi dalam dakwah. Wa kullan naqussu min anba'ir rusul. Manusabitu bihi fuadak. Semua benda yang kami cerita daripada kisah-kisah para rasul, apa yang menetapkan perasaan kamu, jiwa kamu wahai Muhammad. Bukan cerita yang melucukan, tapi cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi cerita Nabi Yusuf yang hebat tu tak dapat kau orang. Dakwah dalam penjara, luar penjara, jadi menteri yang amanah. Yang ni semua tak dapat. Yang dia tahu Nabi Yusuf jampi nak naik pelamin macam apa, doa Nabi Yusuf. Ma anda majak umpinang siwa min bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pemanis, semut mengirin di bibir mulut aku, bulan purnama di muka aku, hai mai engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf. Janganlah apa pula saya habaq. Allah.